wal yaktub wal yumli lil ladzi alayhi al haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabhas minhu syai'a amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam syukur kepada Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiya Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mau pastikan dulu apakah suara saya terdengar jelas. Jelas pak. Jelas pak. Alhamdulillah pak. Jelas. Jelas ya. Wih. Sip, semangat ini enggak saya pegang. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan hari ini. Saya akan mulai dengan pembahasan uh, review pada pertemuan ke sembilan, yaitu tentang utang piutang dalam Islam. Nah, teman-teman pasti tahu nih yang sudah pernah belajar bahasa. Oh, S2 uh, Institut Agama. Islam ukur. Oh, nah, tahu ya, soalnya ada, ada cerita lucu nih sebelum kita mulai. Jadi uh, saya waktu kuliah di Bandung itu, ya di program uh, PhD program itu, itu ada satu profesor. Itu namanya dia itu uh, siapa namanya ya? Namanya itu Utang. Namanya itu uh, siapa namanya Pak Utang. Namanya itu. Nah, cuman karena apa namanya, beliau itu agak sedikit ini, agak kurang pede lah gitu ya dengan apa dengan uh, namanya itu sehingga kemudian Alhamdulillah sih beliau itu uh, apa namanya naik haji Iya <laughs> naik haji nah ketika naik haji itu kemudian di depannya ditulis hak gitu ya? <laughs> ditulis h jadi h titik utang jadi wah hutang gitu ya jadi kayak banyak utang jadinya banyak hutang gitu jadi haji utang jadinya hutang Wah banyak nih terus yang lebih parah lagi beliau kan punya pesantren uh, punya pesantren tuh nah kalau pesantren itu kan biasanya uh, kalau punya pesantren itu biasanya pasti dikasih nama uh, siapa ya uh, kiai haji gitu kan ya Nah dia lebih nggak mau lagi ketika pakai kiai umpamanya pakai kak gitu kan uh, titik gitu kan terus pakai utang gitu. Nah dia lebih nggak mau lagi karena kuat umpamanya kamu ah diganti ada belum. Prof saya nih di Bandung ini katanya oh yang benar itu bukan utak bukan hutang tapi yang benar adalah utang utang piutang gitu ya, bukan utang pihutang, bukan hutang pihutang. Nah, kalau kiai utang, aduh nggak enak juga gitu ya, apalagi disingkat jadi kak gitu kan. Nah itu cerita lucunya gitu. Biasa orang Sunda namanya utang, acep, aceng gitu ya, isep, asep, banyak tuh ya. Baik, nah, nah hari ini kita akan bicara tentang utang piutang. Ya kita bicara tentang uh, ijaroh tadinya itu, Jora ya nggak apa-apa. Uh, kita bicara tentang materi kita dulu terkait dengan uh, utang piutang. Baik teman-teman semuanya. Jadi dalam Islam itu uh, ada beberapa istilah yang akan kita pelajari bersama terkait dengan utang piutang. Ya terutama nanti in islamic uh, perspektif. Nah kita akan belajar bersama. Pertama itu adalah definisi. Ya definisi dari utang itu sendiri. Ya uh, utang itu apa sebenarnya? Kemudian yang kedua adalah uh, dasar hukumnya. Tadi pertama saya bacakan dalam Quran surat Al Baqarah 282. Uh, ini biasanya itu digunakan untuk pedoman dan wajib di hafal nih. Jadi teman-teman yang di uh, prodi ekonomi syariah itu harus hafal ya yang namanya surat Al Baqarah. Ya apalagi semuanya lo bagus ya minimal itu Al Baqarah. 282 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fakhu ya nah, ya jadi apabila kalian itu bertransaksi dengan secara tidak tunai, maka apa fak tubuh, maka tuliskanlah. Ini dipakai oleh teman-teman yang di prodi akuntansi syariah. Kemudian, kalau di Muamalah juga digunakan di hukum ekonomi syariah, uh, syariah juga uh, digunakan juga. Demikian juga di program studi ekonomi syariah. Nah, kemudian setelah dasar hukum, tentu saja kita akan bicara tentang uh, rukun dan syaratnya. Ya, tentu saja di pertemuan kedua dengan ketiga, kita sudah tahu apa itu rukun dan apa itu syarat. Nah, Pak Stadion juga tahu. Syarat nikah itu apa? Nah, ini kita ada rukun dan syarat dalam ijaroh. Kemudian kapan berakhirnya uh, ijarah ya? Tadi apa utang piutang dain dan sebagainya, termasuk juga ijaroh. Kemudian juga akhir dari sebuah akad. Jadi uh, utang itu berakhirnya itu kapan? Ya, apakah ketika orang itu meninggal dunia kemudian utang itu sudah lunas? Belum tentu juga, gitu ya. Nah, masalah utang piutang juga kemarin ada viral, ya, uh, berita tentang seorang uh, guru ngaji yang kemudian dibunuh, ya, uh, dibunuh, dimasukkan ke sumur, tuh, ya, di Bogor sini, kebetulan di Cibinong. Itu gara-gara juga karena gara-garanya adalah utang, ya, gara-gara utang, utang, atau hutang, gitu ya. Uh, utang ya artinya uh, utang satu juta, kemudian dia nagih ke orang yang apa yang punya utang itu. Terus kemudian marah-marah, kemudian malah, malah dibunuh gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang sangat menarik sekali. Nah, kemudian terakhir juga kita akan bahas tentang uh, prak. Modern dari utang, contohnya mungkin teman-teman punya kredit uh, kartu, mamanya kartu kredit, umpamanya kartu kredit itu kan sebenarnya. Ketika kita mau belanja, itu kan sebenarnya bukan uang kita. Itu adalah uang dari uh, kita sebut saja sebagai uh, pemilik, ya, sebagai mungkin uh, perbankannya atau lembaga yang mengeluarkan uh, kartu kredit tersebut, sehingga kemudian otomatis itu sebenarnya juga adalah utang. Ya itu adalah utang. Nah kemudian ketika saya umpamanya belanja uh, beli jam tangan, umpamanya saya beli jam tangan, kemudian seharga lima uh, ratus ribu lah nggak usah mahal mahal ya, lima ratus ribu rupiah saya pakai bayar dengan kartu kredit. Nah kemudian setelah itu uh, bulan berikutnya saya harus membayar apa? cash 500.000 dalam artian itu langsung lunas atau uh, dicicil umpamanya mungkin ribu dulu atau 300.000 dulu. Nah, plus nanti ditambah dengan karena dia utang, kemudian nanti ada tambahan uh, bunganya. Nah, inilah nanti sehingga kemudian di apa silabus kita di RPS kita bicara tentang dain, bicara tentang kort bicara tentang Arya, nanti bicara juga tentang efek dari adanya Dain yaitu di apa? Rohan. Tadi Gadai. Tadi Ustaz Nur Hadi sudah bicara tentang Gadai. Nah, ketika bicara tentang Gadai itu kita ingatkan dengan sur apa? Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-283. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi wa in kuntum ala safarin walam katiban, farihanun makbudoh. ya wa in kuntum ala safarin apabila kalian itu berada dalam keadaan safar dalam keadaan atau mungkin sedang perjalanan bisnis dan sebagainya uh, walam katiban, kemudian ternyata tidak mendapati seorang katib seorang penulis seorang akuntan zaman sekarang itu maka apa farihanun makbudo. Maka ambillah ya benda yang bisa dijadikan sebagai rohan sebagai jaminan untuk di dipegang. Nah, kita akan bicara uh, itu juga. Jadi pembahasan kita sebenarnya banyak sekali nih. Oke. Okay. Nah, kita akan mulai dari pembahasan terkait dengan yang paling umum di dalam uh, pembahasan utang piutang itu adalah apa? adalah al -Kord atau kordun Ya, kordun. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim manzalladhi yuqridullaha qardan hasanan" fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ya qardun hasan atau qardan hasanan ya menafkan harta dari jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ada afang kasiroh ya dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rizki kepada dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Oke, okay. di surat Al-Baqarah 245 ini menjadi dasar bagaimana hal pertama, makna pertama dalam utang itu adalah qard atau Kordul hasan. Nah, dari qard inilah kemudian muncul apa yang disebut dengan tadi apa? dain, ya utang piutang ya dain utang kemudian nanti ada apa ada aryah ya ada pinjaman nah ini nanti harus tahu teman-teman semuanya apa bedanya antara dain ya kort dengan aryah jadi ada ada tiga istilah ya pertama itu adalah dain yang kedua adalah kort yang ketiga adalah aryah nah dari ketiga ini kemudian nanti berefek kepada akad rohan berefek juga kepada akad khiwalah bahkan juga nanti ada satu lagi yaitu kafalah. Nah, saya ingin me ini kan sebenarnya ingin apa memetakan uh, secara detail agar teman-teman uh, itu bisa uh, paham semuanya. Oke, okay. saya awali dengan istilah al ya. Saya awali dengan istilah al -Qur. Al-qardun atau oh, al-qardu, maaf ya, al-qardu atau al qardun logotan, al-qatu atau al qatun ya. Jadi qard itu secara bahasa itu artinya adalah uh, semakna dengan al-qatu atau al qatun. Ya, artinya, apa artinya adalah potongan atau memotong. "Kotoa" itu artinya memotong, Ya, "koti rohmi arti, uh, itu artinya uh, memotong tali silaturahmi. Jadi, al-kotu. Kenapa al-kotu? Karena ketika uh, seseorang itu mengutangkan, ya meminjamkan uangnya kepada orang lain, kepada pihak lain, maka uangnya itu akan diambil, akan dipotong, sehingga kemudian. Uh, potongan itulah nanti yang menjadi kord atau menjadi dain atau menjadi utang piutang. Nah, kemudian secara syari, secara terminologi bahwa yang namanya kord itu adalah menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang memanfaatkannya dan dia mengembalik, mengembalikannya sesuai dengan apa adanya. Ini namanya kord dan namanya juga Dain, ya, kalau nanti chord ya, itu lebih Umum, lebih general daripada Dain, karena kalau Dain itu Biasanya sifatnya itu lebih kepada uh, Uang, ya, lebih Kepada uang, walaupun nanti Penggunaannya itu uh, beda Antara Hijaz, Mekah dengan Madinah Dengan Kufah, ya, antara chord Dengan Dain, ya, karena apa Di dalam Al-Quran itu apa uh, Ada menggunakan kata Ida Ya, menggunakan kata Bidainin Ya ila ajalin musamma kemudian ada lagi uh, yukredo kordon hasanan artinya dua istilah ini digunakan ya Nah ini uh, definisi dari utang piutang jadi yang namanya kord itu adalah utang piutang sinonimnya makna yang samanya itu adalah dain kemudian yang kedua adalah apa aryah ya aryah Arya itu dari kata, kata aro ya artinya adalah uh, tanamul Ya atau tanawul, ya dikatakan arya itu artinya adalah pinjaman, ya pinjam, meminjam, ya memanfaatkan untuk beberapa saat. Nah berarti kalau tadi dain dan kort itu adalah utang. Kalau namanya utang itu adalah apa? Nilainya. Sementara kalau arya itu adalah pinjam. Yang namanya pinjam berarti memanfaatkan dari intifak. Intifaul manfaah, ya, memanfaatkan dari apa dari suatu benda, tetapi benda itu tidak tidak habis, ya. Contohnya gampang, ketika saya umpamanya apa e, pinjam uang, nah berarti salah tuh, bukan pinjam sebenarnya. Karena apa? Kalau pinjam uang, kalau arya itu dia harus apa? Harus di kembalikan barang yang sama ya contohnya saya uh, pinjam ini umpamanya pinjam apa power bank makanya namanya betul pinjam ya pinjam power bank sebenarnya walaupun kalau power bank bukan pinjam sebenarnya minta itu ya karena kan make ininya apa namanya listriknya sama juga uh, pinjam ininya dong apa namanya pinjam HP-nya dong kalau buat telepon itu bukan pinjam tapi minta gitu ya kalau kita nggak boleh minta-minta tuh gitu ya nah kenapa karena ketika kita pinjam powerbank uh, power bank ini nanti yang dikembalikan itu adalah power banknya Ya, walaupun isinya tadi berkurang, jadi minta. Ya, nah, Mama bedalah sama Mama. Saya pinjam, bedalah pinjam ini, pinjam Mama, pinjam kacamata. Nah, berarti betul pinjam. Kenapa? Karena saya pinjam kacamatanya dipakai gitu ya sebentar kemudian uh, nanti dikembalikan lagi. Berarti apa? Kalau arias bahasa sederhananya itu adalah meminjam untuk memanfaatkan dari manfaat yang ada pada suatu benda yang kemudian nanti dikembalikan lagi benda yang sama. Itu namanya Arya. Nah, sedangkan kalau utang, oh, saya nggak megang utang uang nih ya. Uh, nah, ketika kita itu uang, ya maka apa? Maka yang dipinjam, uh, dia bukan pinjam lebih tepatnya. Tadi ada court atau debt, yaitu utang. Nah, utang itu yang dikembalikan itu apa? Bukan dari apa benda uangnya itu, tetapi nilai intrinsik yang ada, ya saya pinjam atau saya lebih tepatnya saya utang. Ya, saya juga masih kebiasaan nih, jadi pinjam. Saya utang umpamanya seratus ribu, ya uh, saya utang seratus ribu. Maka kemudian apa? Saya harus mengembalikan nilai sebesar seratus ribu rupiah. Walaupun tadi bendanya itu berbeda, tetapi nilainya adalah seratus ribu rupiah. Nah, dari sini kemudian teman-teman faham apa bedanya antara chord dengan dain. Hmm. Kort dengan dan itu sinonim artinya utang di mana kita itu utang ya satu nilai khususnya uang ya gitu ya kemudian nanti kalau Arya itu adalah Pinjam, di mana yang dipinjam itu adalah manfaat dari barang atau uh, jasa atau apa gitu ya, atau yang lainnya, yang itu kemudian nanti harus dikembalikan, ya harus dikembalikan barangnya tersebut. Itu pinjam dan utang, jadi berbeda. Tapi kemudian kalau di masyarakat tadi bilangnya pinjam uang, ya 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 udahlah di masyarakat, tapi hakikatnya itu adalah dain atau kult. Ya, kalau Cordula sendiri biasa dia lebih uh, khusus kepada apa? Kepada pinjaman atau kepada utang yang baik. Kenapa? Kita tahu semuanya di pertemuan yang keempat itu kita belajar tentang apa? Akad tabaru Ya, dalam Islam itu ada dua. Uh, ingat lagi, pertama adalah akad tabaru, yang kedua adalah akad tijari. Akad tabaru itu adalah apa? Akad di mana apa? Di mana sifatnya itu sosial, membantu ya kordun hasan itu membantu kenapa karena ketika kita itu meminjamkan mengutangkan uang ke orang lain niatnya itu adalah membantu niatnya itu adalah menolong bukan untuk mencari keuntungan kalau mau mencari keuntungan akadnya dirubah jangan pakai dain jangan pakai kord ya tetapi menggunakan muduroba yang sudah kita belajar musyaroka kita sudah pernah belajar atau mungkin pakai murobaha bisa juga ya nah itu kalau kita pengen dapat keuntungan jadi akadnya yang dirubah nah kemudian kalau mamanya tadi pinjam berarti apa berarti kebarangnya itu harus dikembalikan ya bagaimanapun keadaannya Nah, ya bagaimanapun keadaan itu gimana kalau orangnya ternyata sudah meninggal ya kalau sudah meninggal berarti ya kembalikan kepada ahli warisnya ya berikan kepada ahli warisnya yang berhak untuk apa mendapatkan dari yang kita uh, pinjam tersebut Oke itu beda antara kort kemudian dain, kemudian utang piutang. Tadi dalilnya jelas sekali tadi di Al-Baqarah 282, kemudian juga di Al-Baqarah juga di 245, kemudian juga ada sebuah hadis juga datang kepada kita tentang apa? Tentang ini uh, anjuran, anjuran untuk apa? Untuk memberikan utang. Nah, ini agak menarik juga. Kemarin ada saya baca di kasus yang viral itu ternyata oh nanti jadi orang banyak ini dong ya, banyak nggak mau ngutangin gitu ya. nggak mau ngutangin nggak mau padahal salah juga gitu ya uh, Mahasiswa saya uh, yang semester 3 ini lagi rencana mau bikin apa bikin uh, tesis Bikin tesis ya itu judulnya adalah keberkahan utang Nah <laughs> Jadi ternyata utang itu membawa berkah ya bahkan mendatangkan pahala Ini riwayat dari uh, siapa Ibnu Majah Ya Rasulullah s.a.w bersabda Mamin muslimin Yuk Musliman kordon marrotaini ini kana karena kasodakatihah marrotan ya kan? Setiap Muslim yang dia itu memberikan utang ya di sini kord ya uh, kepada sesamanya dua kali maka dia seperti bersodako satu kali. Uh, jadi ya kalau kita punya uang kemudian ada teman kita yang menginginkan atau yang membutuhkan yang memerlukan ya beri utang itu berikan utang itu ya saya mau ngomong pinjaman tapi utang itu kenapa karena kalau dua kali berarti itu dianggap Uh, sedekah. Tapi dua kalinya itu yang pertama itu lo sudah dibayar, setuju? Nanti dibayar. Jangan satu kali utang kemudian nanti oh, apa oh, belum dibayar, utang lagi. Nah, itu nggak dapat pahala tuh. Nanti kita jadinya malah uh, ngedumel jadinya gitu ya. Jadi utang sekali kemudian dibayar, kemudian orangnya utang lagi kemudian dibayar lagi. Ah itu uh, baru mendapatkan pahala uh, sedekahnya itu uh, satu kali. Ya yes, satu kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya sangat luar biasa sekali. Termasuk juga tadi kalau dikatakan kalau ternyata kita itu berhutang, kita itu utang, maka harus cepat-cepat itu apa? Harus cepat-cepat di diapa? Dilunasi. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim. di itu semuanya diampuni ya kullu illa ya kecuali utang jadi akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid itu semuanya kecuali utangnya ya jadi utang ini akan apa akan tetap di apa ditagih walaupun sudah meninggal dan ini terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana salah satu apa salah seorang sahabat itu meninggal dunia kemudian uh, ketika akan disolatkan uh, ternyata apa Nabi tidak mau menyolatkan kenapa karena orang tersebut memiliki utang nah kemudian dari utang inilah kemudian apa muncul atau dari peristiwa ini muncullah nanti yang disebut dengan apa akad kafalah ya akad menanggung Ya, nanti juga sebenarnya ada juga uh, hiwalah atau hawalah, yaitu mengalihkan utang piutang. Tapi dalam konteks tadi yang orang syahid kemudian meninggal, kemudian Nabi tidak menyolatkan karena banyak utangnya, itu lebih ke arah kafalah, yaitu uh, jaminan. Nah, nanti konsep kafalah dengan juga hawalah nanti dalam uh, praktik di apa, uh, ekonomi dan bisnis modern ini, itu akan sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena akad yang awalnya itu tabaru, awat akad yang awalnya itu sosial, kemudian dia mengalami modifikasi menjadi apa yang disebut dengan akad tijari, ya, yang dulu akad itu uh, tabaru sosial, sekarang itu menjadi tijari menjadi bisnis. Contohnya ada akad wakalah, ya akad wakalah yaitu akad uh, perwakilan maka akad perwakilan ini sebenarnya adalah akad tabaru, kenapa? karena saya mewakilkan orang itu untuk menggantikan posisi saya atau mungkin saya suruh orang itu untuk men apa, membeli sesuatu di uh, kota sana, hanya menolong, tapi kemudian karena uh, orang yang apa mewakilnya itu orang yang mewakili itu apa dia ingin mendapatkan apa uh, ujro atau keuntungan maka kemudian muncul akad wakalah bil ujroh. Nah termasuk juga nanti apa hawalah atau hiwalah di mana hiwalah itu kemudian apa kemudian hiwalahnya itu apa dengan ujroh ya dengan ujroh di mana ketika memang saya melakukan apa pembiayaan atau mungkin untuk apa kredit rumah ya kredit rumah kemudian itu karena di konvensional nih Uh, saya pengen hijrah ke uh, yang syariah, maka kemudian apa? Kemudian utang yang saya punya ini ke developer gitu ya, atau ke bank yang konvensional itu, kemudian nanti uh, dipindahkan ke uh, bank syariah. Jadi ada ada pengalihan utang. Nah di situ uh, sekarang itu ada konsepnya tadi ada ujrohnya, ada ada tambahannya. Memang agak uh, sedikit rentan nih ketika uh, hiwalah bil ujroh. Oke. Okay. Nah, termasuk juga kafalah juga. Kafalah tadi dengan konsep jaminan juga sebenarnya dia adalah menolong, ya menolong. Makanya kita mengenal ada kafilul yatim. anak wa kafilul yatim kahatain, ya, saya Nabi Sallallahu bersabda itu uh, dengan kafil, dengan penjamin anak yatim itu apa, kahatain seperti uh, dua jari ini jadi sangat, uh, sangat dekat sekali, itu makna dari kafil kemudian, tapi kemudian uh, kafalah dalam konteks modern sekarang menjadi perubahan apa, jaminan utang, yang biasanya itu dilakukan pada praktik uh, ekspor-impor dengan juga letter of credit dan lain uh, sebagainya ya ini, ini terjadi. termasukkan nanti dalam praktek uh, hedging, ya di mana uh, penjaminan untuk nilai mata uang di uh, masa yang akan datang. Oke, okay, kita balik lagi tadi bicara tentang court. Kemudian Dain, kemudian Arya, ya. Nah, ketika bicara tentang apa? Tentang tiga hal ini atau berbagai hal dalam fikih muamalah, maka otomatis kita akan bicara tentang apa? Yaitu rukun dan syaratnya, ya. Rukun dan syaratnya. Jadi urutannya itu, teman-teman semuanya gampang sekali, ya. Urutannya itu adalah uh, pertama bicara tentang definisi apa itu kod. Apa itu Dain? Apa itu Arya? Apa itu Rohan? Apa itu Wakalah? Apa itu Kafalah? Nah, jadi uh, definisi, definisi itu ta'rifnya. Tarif itu berarti dua, ada logotan wa istilahan, ada etimologi, ada terminologi. Nah, yang kedua adalah apa? Masodir wal adilatul ahkam. Jadi sumber dan juga dalil hukumnya. Dari Al-Qur'annya mana, dari hadisnya mana, Ijma-nya mana, fatwanya mana, akwal dari aimatah, aimah itu mana, ah itu di uh, dasar hukumnya. Ya, nah kalau berikutnya adalah rukun dan syaratnya. Nah, sebenarnya kalau udah belajar tentang rukun dan syarat akad, insya Allah semuanya itu sudah paham. Ya, sudah paham. Yang namanya rukun, ya berarti sesuatu yang memang harus ada pada akad tersebut. Ya, kalau tidak ada ya tidak sah contohnya akad utang piutang ya uh, yang pasti pertama itu harus ada apa ada akidain ada dua orang yang berakad ya karena dia adalah tijari kalau tabaru bisa jadi dia hanya umpamanya tidak apa tabar itu contohnya itu adalah zakat atau sodako sodako itu akan sah walaupun zakat itu juga akan sah walaupun tidak ada pihak yang menerima nah, itu namanya akad tabarru. Kenapa? Karena kata baru itu akad sosial sehingga kemudian tidak mewajibkan adanya penerima, ya kan? Saya umpamanya Mbak mau sodakoh, kemudian saya letakkan di keropak masjid, kotak amal di masjid. Wah, sudah sangat konvensional sekali ya, atau sudah sangat uh, tradisional sekali kita ganti. Oke, okay, saya mau apa? Sodako, saya mau infak. Saya buka aplikasi, umpamanya dompet du'afa atau mungkin di uh, mobile banking bank saya juga ada. Kemudian saya klik pilih, nggak usah banyak-banyak lah ya. 10 ribu, klik 10 ribu, next, kemudian klik lagi, ya, udah sah. Walaupun apa? Yang menerima sodakonya itu nggak ada. Enggak tahu siapa. Ya waktu itu tidak ada. Yang menerima zakat juga tidak ada. Yang menerima wakaf pun kalau cash wakaf itu juga tidak ada. Sehingga kemudian akad tabarru itu tidak mensyaratkan, tidak mesti ada rukun untuk yang menerima. Berbeda dengan akad tijari. Ya, ketika bicara tentang akad tijari, maka rukun yang pertama itu adalah akidain, ya, dua orang yang berakad. Ada yang pertama uh, tadi yang punya uang yang akan mengutangkan, kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki apa orang memiliki utangnya, ya yaitu siapa yang menerima uang tersebut. Nah, kalau salah satu dari uh, keduanya itu tidak ada, ya nggak sah itu namanya rukun. Nah, belum lagi juga ya uang itu harus ada. Ya, kalau uangnya nggak ada berarti ya nggak sah juga berarti rukunnya tidak sah. Nah berarti bicara tentang arkan aduyun atau arkanul qard, arkanul arya ya rukun rukun dari qard kemudian dain kemudian arya itu adalah ada orang ada pihak ya yang memang dia itu memiliki barang atau benda atau uangnya itu yang pertama kalau akidain berarti ada juga yang yang menerimanya ada juga tadi yang meminjamnya antara yang meminjamkan ya yang meminjamkan dengan yang meminjam Wah, bahasa itu ada 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 muir ya ada musta'ir ya kalau rohan itu ada rohin ya rohin itu artinya siapa rohin itu artinya orang yang menggadekan kalau murtahin artinya orang yang menerima gadainya. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin teman-teman yang dari SMA, satunya itu mungkin umum, itu mungkin biasanya apa agak sedikit ribet ya ini banyak banget sih. Ada murabaha, ada mudoroba, ada musyaroka, ada mukhabaro, ada musakot, kemudian ada lagi eh, apa musyaroka juga ada apa ada wuju, ada inan, ada lagi apa eh, apalagi itu wuju, inan kemudian ada sirkah abdan gitu ya, nah ternyata oh banyak banget, kayaknya ribet banget ya, makanya ada kemarin ada salah tokoh kita, yaudahlah ekonomisnya diganti dengan apa, dengan yang bahasa sederhana deh, ya nggak apa-apa. Jadi kalau dalam konteks akademisi, kita menggunakan istilah-istilah yang memang sudah baku, ya, mudoroba, murabaha, ijaro, kafala, hiwala, juala ya, semuanya itu digunakan tetapi kemudian kalau umpamanya dalam sosialisasi berbicara di tengah masyarakat gunakan kata-kata yang mudah Oke okay. uh, utang piutang berarti dalam bahasa akademi itu adalah Dain dan juga chord ya kemudian pinjaman itu adalah aryah. kemudian nanti ada sewa menyewa Ijaroh ya kemudian kerjasama musyarokah ya kerjasama bagi hasil mudorobah Ya, uh, perlombaan sayembara, ju'alah kemudian apa, pengalian utang uh, itu ada hiwalah atau hawala, Kemudian penjaminan utang itu ada kafalah, nah, itu itu kita harus pahami. Jadi jangan sampai hanya dari satu perspektif saja. Jadi istilah-istilah uh, itu sangat penting sekali digunakan dalam akademisi-akademisi, uh, tapi kalau di tengah masyarakat gunakan bahasa-bahasa yang mudah. Nah termasuk juga uh, jualah. Nanti di next pertemuan itu ada uh, akad kita yaitu uh, jualah. Nah. Kita bicara tentang utang-piutang berarti memberikan sesuatu yang menjadikan hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Kordun Hasan ya dain itu kembalinya itu harus sama. Kenapa harus sama? Ya karena sebuah riwayat ya uh, di mengatakan sebenarnya ini masuknya adalah bukan hadis karena ini adalah kaidah fikih ya kullu qardin naf'an fahuwa riba ya kullu ah ini kullu nih kata-kata kullu kalau di bahasa kita ada kullu bid'ah gitu ya nah kita bukan kullu bid'ah lah kita kullu kordin. nah kata kullu itu ya dalam bahasa Arab itu artinya apa apakah semuanya atau setiap-tiap oh bahasa dalam youtube biasanya terjemah itu adalah setiap kulu ya setiap pinjaman ya atau semua kord utang lebih tepatnya jaro nafan manfaatan manfaatan ya mengambil manfaat atau intiva bahwa riba maka dia itu adalah riba. Nah, ini menjawab tadi statement pertama dari Ustadz Nur Hadi terkait dengan gimana nih, kalau umpamanya saya punya utang. Ya, saya bukan saya punya utang, saya punya utang juga sih, tapi saya punya piutang. Ya, umpamanya saya mengutangkan ke orang lain. Ya, umpamanya uang satu juta. Nah, kemudian ternyata orang itu, ya, ngasih ke saya itu kue. Nah, kue itu. Apakah tadi terkait dengan utangnya? Kalau dia terkait dengan utangnya berarti apa? Kulu kordin berarti setiap atau semua ya semuanya ya semua kulu kordin fahuwa riba ya segala hal yang dia itu sifatnya itu pinjaman dan mendapatkan atau dia itu apa mengambil manfaat maka ini riba. Saya dulu kalau salah di pembahasan tentang riba sudah dibahas tentang Uh, kisah yang sangat mungkin tadi bahasanya memang sangat sangat uh, saya nyebutnya dengan sangat tekstual ya sangat tekstual karena merujuk ke kaidah uh, kaidah tadi jadi begini ceritanya ada dua orang namanya Ahmad ya Ahmad dengan Muhammad namanya jadi si Ahmad ini mengutangkan ke Muhammad uang ya jadi yang punya utang itu adalah Muhammad nah kemudian suatu hari si Ahmad ini dia jalan-jalan tuh nah dekat rumahnya Muhammad tiba-tiba hujan deras. Nah, ketika hujan deras ini, si Ahmad itu kan dia pengen berteduh. Nah, ternyata yang paling dekat itu adalah rumahnya si Muhammad. Ya, Muhammad itu rumahnya yang yang dekat. Tapi kemudian apa? Si Ahmad ini dia tidak mau berteduh di rumahnya Muhammad. Kenapa? Karena si Muhammad itu punya utang ke dia. Ya, punya utang ke dia ya jadi dia dengan prinsip apa jangan sampai saya memanfaatkan Kan rumahnya, emperan rumahnya Muhammad itu apa? Untuk apa? Karena saya itu punya, dia itu punya piutang. Jadi Muhammad itu punya utang, kemudian Ahmad itu berarti punya piutang. Jadi yang punya piutang itu tidak mau mengambil manfaat sedikit pun, hatta atau sampai dia itu berteduh di rumahnya yang punya utang tadi itu. Kenapa? Karena khawatir itu adalah mengambil dari manfaat. Nah, berarti bagaimana? Oh ternyata ya kalau kita merujuk kepada kata-kata kulu itu berarti memang memang betul-betul apa betul-betul semuanya ya kulu kordin semua manfaat. Nah terus gimana solusinya? Ya gampang saja ya yang dikatakan intifa itu adalah ketika dia itu adalah dijanjikan ya dijanjikan walaupun itu umpamanya uh, apa uh, baik di awal ataupun di pertengahan. Nanti yang lebih parah lagi adalah yang disebut dengan apa riba jahiliyah ya di mana ketika tidak mampu untuk membayar kemudian bayar sekarang au riba. Ya barang bayar sekarang atau ditambahkan ya adafan mudoafa. Ini yang biasa terjadi di uh, bangke ya, bank keliling. Ya, di bank keliling, kemudian juga ada kalau di uh, daerah Bogor itu ada Mang Emok, gitu ya, si Bang Emok itu. Nah ini, ini semuanya biasanya utang, uh, termasuk juga sekarang yang paling itu udah agak ketinggalan ya, di kampung itu ya, udah ketinggalan. Tapi banyak di masyarakat yang sekarang yang tren itu adalah uh, pinjaman online, pinjol, ya. Uh, pinjol itu pinjaman online itu dia lebih sangat sadis sekali ya sangat sadis sekali dan sangat sangat tidak berperi kemanusiaan gitu ya uh, pinjaman online itu kan iklannya banyak banget tuh ya dari mulai iklannya bikin, bikin, ya bikin masyarakat itu konsumtif ya uh, pinjam cuma dengan KTP kemudian dapat seratus ribu dan ternyata kasus kemarin ada salah satu karyawan di mana di uh, pesantren sana itu di Bogor Barat juga itu ternyata uh, meninggal dunia yang meninggal dunia oh dan itu digantung gitu ya karena gara-gara utang juga gitu ya gara-gara pinjaman online dan pinjaman online juga perlu hati-hati kalau kita jangan sampai men-share dari uh, apa identitas diri kita KTP tidak boleh di-share sembarangan kemudian juga kartu mahasiswa atau identitas pribadi SIM dan lain sebagainya itu tidak boleh di-share sembarangan itu nanti juga akan melanggar undang-undang ITE Nah, ingat itu ya jadi itu biasa digunakan oleh orang-orang itu juga untuk yang apa yang tidak baik ada beberapa temen itu yang apa uh, KTP-nya digunakan untuk pinjaman online dia ditagi 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 terus ini juga hati-hati sekali oke pinjaman online atau bank emok atau mungkin bank keliling itu semuanya dia apa uh, ketika tidak mampu untuk membayar yang punya utang itu maka akan ditambahkan bunganya 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 nah termasuk dalam konteks ekonomi makro ini adalah ya Indonesia ini di mana utang kita itu ke eh, apa namanya World Bank gitu ya ke Bank Dunia ke negara-negara lain itu dengan sistem bunga yang memang agak berat sekali ya agak berat sekali dalam artian itu untuk membayar utang untuk membayar bunganya saja itu sudah berat sekali gitu ya belum lagi nanti bunga yang berbunga itu yang dikatakan ya yohalatinamano latakulu atau Lata riba ada afan mudo afah ini ini yang terjadi yang haramnya itu sangat sangat jelas sekali nah Uh, balik lagi ke tadi, ya. Jadi ketika bicara tentang kulo kordin van riba itu adalah semuanya. Tetapi kemudian ternyata prakteknya ya prakteknya sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam uh, sebuah riwayat ya uh, dari Abu Rafi nih bahwa waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, pernah uh, mengutang ya uh, mengutang seekor unta kepada seorang lelaki. Nah kemudian ketika pada satu waktunya itu apa uh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memiliki uang kemudian ingin ingin mengembalikan unta tersebut. Kemudian Nabi menyuruh kepada Abu Rafi untuk uh, mencarikan apa? Mencarikan uh, satu ekor unta yang sama dengan apa yang dia uh, pakai dulu, yang diutangkan uh, dulu, yang dipinjam dulu itu. Maka kemudian Abu Rafi mengatakan ketika nyari 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 nyari, ternyata tidak dapat. Kemudian beliau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, Yang kudapatkan hanya seekor unta Rubai yang terbaik. Uh, jadi ketika nyari unta yang sama ternyata tidak ada yang ada itu adalah unta yang kualitasnya itu atau yang apa yang umurnya itu lebih tua artinya otomatis badannya itu lebih besar maka kemudian beliau bersabda berikan saja kepadanya sesungguhnya orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Nah artinya apa nabi SAW tadi itu meng, apa, utang unta ya mungkin untanya kita sebut saja umpamanya usia itu tiga tahun ya nah kemudian ketika mau bayar unta tiga tahun itu ternyata tidak ada yang ada adalah usia unta empat tahun maka kemudian Nabi mengembalikan uang apa mengembalikan unta itu yang usia empat tahun walaupun utangnya itu yang tiga tahun tadi itu dan mengatakan beliau bersabda bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang mengembalikan utang itu dengan apa dengan cara yang terbaik. Nah, para ulama ya yastam itu min hadis ya mengambil hukum dari uh, hadis ini dengan mengatakan bahwasanya boleh kita itu apa? ketika mengembalikan utang, ya mengembalikan utang itu apa? dengan yang lebih baik, ya dengan yang lebih baik ya, khususnya ketika memang sudah uh, dicari tidak ada dan plus nah, ini yang paling penting, tidak dijanjikan di awal. Ya, ya, jadi uh, tambahan itu tidak dijanjikan di awal. Jadi kalau uh, saya utang uh, unta tadi itu tiga tahun, saya utang dulu ya tiga, yang usia ini nih yang tiga tahun nih, uh, saya janji deh apa namanya nanti kalau saya kembalikannya yang empat uh, tahun. Nah, ini hal ini itu tidak tidak diperbolehkan karena adanya Ziyadah fi didain ya, adanya tambahan pada akad utang piutang yang itu merujuk pada kulukortin caronafan itu adalah riba. Jadi tidak ada janji di awal, tidak ada perjanjian di awalnya untuk apa menambahkan. Jadi dalam hal ini kalau kita namanya punya utang ke teman seratus ribu, kemudian wah saya udah punya uang nih saya mau kembalikan. Ah, sebagai tanda terima kasih, saya kasih kue deh. Ah, ya, maka dalam hal ini diperbolehkan selama tidak ada janji sebelumnya itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Tapi diusahakan tadi jangan, uh, jangan dinyanyikan di awal jelas, kemudian jangan lagi berbentuk uang, karena kalau berbentuk uang itu agak uh, sedikit eh uh, mengkhawatirkan, kritikal gitu ya. Sebaiknya ya kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah saja tapi jangan dijanjikan di awal. Kenapa? Nah, ini paling penting pertanyaannya. Kenapa dulu di pembahasan tentang riba kita sudah bahas kenapa riba itu haram? Ya, jawabannya itu dua. Yang pertama adalah jawaban dari perspektif usul fikih, yang kedua adalah jawaban dari perspektif Makosidus syariah. Jadi kenapa riba atau tambahan pada utang piutang itu haram? Ya karena apa? Karena uh, pertama dari sisi usul fikih. Dari sisi usul fikih berarti apa? Ayatnya sudah jelas ya bahwasanya apa? Wa halallahu al-bay wa harroba riba ya wa rumah bakia minar riba ingkuntum mukminin jelas sekali ya bahkan di ayat yang berikutnya itu biharbi minallahi wa rasuli ya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya hadisnya juga jelas dari Jabir radhiyallahu anhu la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa wa qala hum sawa jadi rasul itu melaknat orang yang apa mengonsumsi riba Orang yang memberikan riba, kemudian yang menjadi saksinya atau penulisnya dan juga uh, saksinya. Nah, mereka itu apa? Hum sawah. Mereka itu sama, sama-sama dilaknat. Kalau dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, berarti dijauhkan dari keberkahan. Dalam perspektif fikih, itu hukumnya adalah apa? Adalah haram. Nah ini uh, menjadi uh, jelas sekali untuk apa untuk Dain utang piutang chord ya dan juga uh, apa yang disebut dengan uh, istilahnya itu uh, pinjam meminjam Oke okay. waktunya wah udah 946 nih nah uh, nanti boleh belajar lagi jadi gini uh, setelah adanya tau chord Kemudian dain, kemudian utang piutang, ya. Yang berikutnya adalah apa? Ketika utang itu terjadi, ternyata apa? Ternyata uh, orang itu kadang uh, dia itu biasanya biar dipercaya, akhirnya kemudian apa? Menyerahkan barang sebagai jaminan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dengan rohan ya rohan atau gadai atau bor ya dalam uh, bahasa belandanya itu berarti rohan atau jaminan. Nah, ini nyambung nih karena materinya uh, banyak sekali. Nah, terkait dengan rohan, terkait dengan apa? dengan uh, jaminan itu, maka kita merujuk tadi di surat Al-Baqarah ayat ke-283. Ya, wa in kuntum 'ala sarfin wa lam katiban farihanun makbudoh Ya, jadi asbabul dari asbabun nuzul dari ayat ini itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana uh, pada waktu itu para kafilah dagang itu melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan mereka melakukan transaksi. Nah, ternyata transaksinya itu tidak tunai, kemudian apa? Mau nyari yang buat nulis nggak ada ya akhirnya kemudian muncullah ya udah Allah Subhanahu wa taala berfirman farihanun Makbudo maka kemudian jadikan dia itu sebagai apa sebagai uh, jaminan jadi ambil uh, jaminan darinya jadi jaminannya diambil kemudian itulah disebut dengan dengan uh, rohan. nah berarti rohan itu muncul ya uh, adalah karena adanya akad apa akad utang piutang saya ulang lagi. Jadi rohen atau gade itu muncul karena adanya akad utang piutang. Yaitu apa? Yaitu ketika saya utang ke orang lain, kemudian saya kemudian apa? Menyerahkan. Ya saya itu apa? Menjadikan Jaminan dari barang yang saya miliki itu sebagai jaminan, sebagai utang. Nah, walaupun nanti uh, prakteknya tadi, seperti Ustadz Nur dikatakan, itu agak uh, berbeda. Kenapa? Kalau di Bogor sendiri, di sini ada uh, teman uh, melakukan penelitian, disertasinya itu uh, terkait dengan gadai. Ternyata memang di masyarakat ini, ya, gadai itu bukan lagi uh, tabaru, tapi memang jadi bisnis. Ya, tadi orang-orang yang punya uang itu, kemudian uh, nyari orang yang punya apa yang punya kebutuhan. Tuhan perlu uang kemudian uh, digadekan. Nah, uh, uh, barang gadainya biasanya sawah atau kebun kemudian digarap, 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 kemudian sampai puluhan tahun ya bahkan kemudian apa uh, sebenarnya bisa membayar utangnya itu tapi karena belum bisa bayar akhirnya terus menerus jadi uh, berlipat ganda. Nah, ini juga terjadi. Termasuk juga uh, masalah kontemporer juga adalah kalau gade sekarang itu kan mama saya mau gade uh, motor nih atau mobil nih. Kan yang digade itu hanya suratnya saja. Jadi nanti ada akad namanya uh, fidusia ya fidusia apa kolateral saja jadi uh, yang diambil itu kan hanya suratnya saja BPKB-nya saja kemudian apa mobil atau rumah itu masih masih digunakan padahal nanti harusnya kalau jaminan itu adalah jaminan itu seharusnya awalnya itu adalah mak uh, makbudoh artinya itu apa dia bisa dikuasai dia bisa dipegang nah itu kalau yang ada di masyarakat sementara kalau di pegadaian syariah Ya ini uh, pegadaian syariah itu ada merek juga, ada produk juga. Kalau di pegadaian syariah itu ternyata kan emas biasanya itu yang digadekan, kemudian emasnya itu kemudian disimpan. Nah ketika disimpan itu kemudian apa muncullah akad ijaroh atau akad ujroh di mana ada akad sewa menyewa di mana emas yang digadaikan itu disimpan di pegadaian kemudian di ketika disimpan itu perlu adanya pemeliharaan nah pemeliharaan itu kemudian nanti menggunakan akad ijaroh sehingga kalau di pegadaian syariah itu kita akan menemukan pertama itu adalah akad dain Ya utang pi utang, kemudian yang kedua itu adalah akad rohnya itu sendiri, gadainya sendiri, kemudian yang ketiga itu adalah ada akad uh, ijarohnya atau sewa menyewa. Nanti kalau di uh, salah satu produk dari Pegadaian Syariah ada lagi nanti tambahan ada akad uh, mudorobahnya Jadi uh, nanti disebut dengan apa ukud al murokabat atau disebut dengan apa hybrid kontrak nah ini ini terjadi juga ya terjadi juga itu dari sisi uh, rohannya atau atau gadainya nah kemudian uh, selain gadai atau rohan muncul juga ketika saya punya utang ya ternyata saya itu nggak bisa bayar utang tapi ada orang lain nih yang mau apa mau apa mau membayarkan utang saya nah itu nanti disebut dengan apa dengan hiwalah ya jadi pengalihan utang saya punya utang ke Ahmad umpamanya, ya atau ke Muhammad umpamanya. Nah, kemudian uh, ternyata ya saya utak punya utang ke Muhammad, ternyata ada si Zaid nih yang mau apa menanggung utang saya. Dia akan bayarkan dulu, dan nanti saya baru uh, bayar ke Zaid itu. Nah, itu nanti pengalihan utang itulah disebut dengan apa? Hawalah. Awalnya tadi adalah tabaru, itu uh, tolong menolong. Tapi kemudian mengalami perubahan sehingga ada ujroh, ada apa fee bagi uh, bank terutama nanti seba yang sebagai sebagai uh, muhilnya atau orang yang uh, apa yang menjamin atau yang uh, menerima penggantian dari utang tersebut. Nah, kalau kafalah tadi di uh, praktek uh, letter of credit itu akan menjadi uh, satu hal yang apa yang kemudian juga ada ujrohnya, ada uh, fee-nya. Sehingga kemudian perubahan yang sangat uh, menarik dalam perspektif fikih muamalah itu adalah perubahan dari akad tabaru akad sosial yang kemudian dia itu berubah menjadi akad jari atau mungkin uh, percampuran dari keduanya ya percampuran dari keduanya contohnya tadi apa syariah card atau uh, kartu kredit di kartu kredit itu berlaku pertama itu adalah akad dain tadi utang kenapa karena memang make kan make uang dari uh, pemilik dari uh, bang, apa uh, dari yang mengeluarkan apa uh, su kartu tersebut itu yang pertama akad dain yang kedua itu adalah akad kafalah jaminan Kenapa? Karena uh, pihak bank itu akan menjamin membayarkan pembayaran itu kepada apa? Kepada uh, outlet itu, kepada toko yang kita uh, gunakan itu. Nah, kemudian nanti ada ijaroh, ada juga ujrofi bulanan yang dikenakan oleh bank kepada pemegang dari uh, kartu kredit tersebut, ya sehingga sangat kompleks sekali. Jadi ini 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 sehingga itu disebut dengan apa? Tadi dengan uh, hybrid kontrak nah itu terkait dengan apa dengan uh, yang disebut dengan apa yaitu utang piutang dan juga ijarah baik teman-teman semuanya masih ada waktu dikit lagi saya pengen ngejar untuk yang